guys, balik lagi di channel YouTube kita Mareda Novita. Dan kali ini kita ingin membuat spaghetti carbonara. Nah, bahan-bahannya itu ada spaghetti. Ini kita pakai spaghetti La Fonte. Terus ada sosis. Ini kita pakai sosis yang siap jadi, yang buat langsung dimakan. Terus kita pakai keju. Terus kita pakai susu full cream. Pakai lada, pakai bawang putih dan telur. Mari kita buat. Lalu kita rebus spagettinya. Rebus hingga matang ya. Ini guys, spagettinya udah selesai kita rebus, hasilnya kayak gini. Yang selanjutnya, nah sekarang ini kita pakai telur 2, kita mau kocok. Tambahin sedikit garam. Dan sedikit keju. Yang udah kita parut tadi kejunya. Lalu masukin susu full cream. Hingga merata. Pertama kita tumis dulu bawang putihnya dengan sedikit minyak. Lalu kalian masukin sosis. Oke. Lalu masukin spagettinya. Aduk-aduk. Lalu tambahkan sedikit garam sesuai selera aja ya, dites rasanya. Tambahkan lada. Sesudah itu kalian tumis, udah selesai ditumis ini. Masukin keju dan spagettinya. Lalu diaduk lagi. Habis itu kalian masukkan kocokan telur dan susu yang tadi kita buat. Lalu kalian aduk hingga rata. Dan ini spagettinya udah matang. Teksturnya kayak gini. Wah, creamy banget ya. Guys, ini spagettinya udah jadi. Hasilnya kayak gini. Spagetti carbonara. Wah. Segini dulu ya video dari Mareda Novita. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke semua teman kalian. Dan komen juga pengen buat video apa lagi. Dan pantengin terus ya YouTube channel kita. Bye-bye. Bye-bye. Love. Makasih sudah menonton.